Ya, betul. Kalau gak ada tantangan, kita akan gak pernah namanya menjadi bintang. Ya. Panggung ini kamu diberikan sesuatu hal yang lebih indah lagi. Seperti kayak tadi Pak siapa namanya bilang, aura bintangnya tuh di Azizah, di Mahesa, di semuanya. Yeah. Mudah-mudahan sekarang apa yang kata Kakak Ayu, mudah-mudahan ini menjadi kamu motivasi, bukan kamu tambah Kakak Ayu kok begitu, enggak. Ayu itu salah satu seseorang yang selalu dia selalu berkata jujur dan dia pengennya kamu tuh harus bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi penyanyi dangdut terkenal. Ya. Harus bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang pertanyaan aku. Kita setuju kita pengen tanya nih sama Azizah. Azizah, ya Kak. Siapa sih yang ngajarin kamu nyanyi? Penasaran loh. Yang ngajarin aku nyanyi itu Bunda Nilam, guru vokal aku. Bunda Nilam. Nilam Tupodade. Kebetulan sama-sama satu guru vokal sama Kak Regina. Oh, Kak Regina yang idol. Juara idol itu? Iya. Wah, yang suaranya itu. Wah. Keren banget. Yang Regina suaranya kayak lu, Pe. Regina melewat suaranya berarti, gue pada Azizah, berarti kamu bukan hanya menyenekuni lagu dangdut dong? Iya Kak. Semua lagu-lagu juga kamu bisa kan? Iya lagu Dimana? Barat. Kebetulan saya kemarin ada buat cover lagu dari Celine Dion, To Love You More. To Love You More. Tapi coba, versi dangdut. Oh versi dangdut? Oke. Okay. Komersial? Apa tuh? Apa judulnya? To Love You More. Ya To Love You More itulah. To Love You More. Mana? Didangdutin kok. Oke. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the one to terusin. Jadi apa jadi berhenti? Hajar Koko. Ya Allah gak nyangka banget Kak Regina. Ya, hajar dong. After you, after you. I'll be waiting for you. Teman seguru si ilmu lagi reuni ya. Ruben. Ya. Jupe juga enak loh kalau nyanyi lagu ini, Ben. Iya, Jupe. Jago ya. Bu, jangan apa, Bu. Kalau Jupe nyanyiin lagu ini, penciptanya aja gak ngakuin kalau itu lagunya. Ini lagu-lagu sedih banget loh. Sedih banget, Ruben ya? Iya. Lu ngerti gak? Kagak ngerti gue. Itu yang buat gue sedih banget. Mungkin itu saking sedih. Tapi justru ini pengalaman luar biasa. Kamu bisa duet sama juara satu. Alhamdulillah. Indonesia banget. Karena kamu ketularan. Mudah-mudahan ketularan. Amin. Ya Allah. Amin. Biasanya kalau dalam misalnya ada yang lagi hamil. Terus kita diinjek kakinya. Bisa hamil juga. Nah sekarang Regina yang injek kakinya. Harus injek banget nih. Injek syarat. Okay. Syarat. Ben, gue injek Ben. Jempol. Gue tabok emang gue bebuting. Biar aja urusannya dia. Ngapain lu injek gue? Tapi Regina sendiri kalau di rumah suka nonton Azizah gak? Aku kebetulan bentar ya, kita lagi ngobrol. Narji mendingan bikin teh manis, Ki. Kita lagi ngobrol. Di mana? Kita lagi ngobrol. Gue suruh sono. Iya. Gue bikin teh manis. Iya. Yang ngepel lu. Silakan. Iya, karena kebetulan aku juga dengar dari Kanilam sama Mas Rudi kalau Azizah ini juga sama-sama belajar dari
apa ya, guru yang sama-sama aku. Yeah. Jadi sedikit-sedikitnya aku ada ngeliat lah Aziza nyanyi gitu. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Keren. Eh Aziza. Iya kak. Ada seseorang yang ngefan banget sama kamu. Siapa kak? Namanya Bapak Flea. Filipus Franciscus. Nah dia tuh bakal pokoknya support kamu sampai kamu jadi juara insya Allah. Amin, amin ya Allah. Pokoknya dia ngefan banget. Gak cuma bapak saya kemarin. Mana tuh pak? Tuh. Halo. Dia ngefan banget sama kamu. Terima kasih. Oh Pak Filipus, saya pikir siapa? Iya, iya saya tahu, saya tahu. Kenal lu. Hah? Kenal lu. Tahu. Pernah kenal lu. Apa kabar pak? Pernah ketemu. Apa? Pernah ketemu. Ketemu. Mata pak. Saya pikir siapa sih bapak? Sot. Hah? Kenal kan? Iya. Orang kayak. Oh iya itu makanya gue kenal banget. Oke. Okay. Bye bye ya pak. Pak sehat ya pak ya. Sehat ya. Di belakang kita ketemu ntar. Iya. Oke. Oke. Kira-kira Gina gimana? Ada wejangan gak buat Aziza? Wejangannya yang penting apa ya. Mempersiapkan semua penampilan yang terbaik aja. Amin. Otaknya amin. Jangan gue harus menang. Otaknya jangan kayak gitu. Maksudnya ya. Mentalnya jangan mental saya harus menang. Enggak. Yang penting okay. Gimana setiap perform saya harus maksimal. Itu baru mental sang juara. Eh, tapi kalau Regina bisa nyanyi dangdut gak? Dikit-dikit. Coba. Bisa. Coba dulu. Coba. Eh, dikit. Lagu apa, lagu apa? Ya Regina lagu, bisa. Lagu aku Rapopo. Jangan. Keren banget di Amerika. Eh, Beyonce aja nyanyiin lagu gua. Aku Rapopo. Makanya sekarang Beyonce sakit-sakitan. Iya. Gara-gara bawain lagu itu.